Assalamualaikum para kecomania, selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Berjumpa lagi dengan saya Jepul Kecau, dan untuk kesempatan siang kali ini kurang lebihnya ini jam 11:30 siang. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dan sedang berdiri di depan kiosnya Mas Sandy. Karena letak kios Mas Sandy ini ada di lantai dasar gedung paling belakang, paling pojok, dekat dihapit dengan toilet umum. Jadi di belakang itu toilet umum, depannya juga toilet umum. Nah, ini untuk letak kios Mas Sandy. Ada pilihan burung apa saja ya untuk hari ini di kiosnya Mas Sandy ini? Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Mas Arif? Sehat bos. Mas Sandy kemana nih Mas Arif? Mas Sandy-nya lagi di kampung. Oh, lagi di kampung. Udah lama dia di kampung. Kenapa? Udah lama di kampung dia? Lumayan. Oh, lumayan lama ya. Mas Arif, boleh saya izin update harga burungnya untuk hari ini? Boleh sekali, Mas. Alhamdulillah, tapi pilihan masih aman ya? Insya Allah banyak. Insya Allah banyak pilihan. Nah, Mas Arif, ini kan Mas Sandy nggak ada nih. Tapi untuk pelayanan pengiriman pemesanan gimana nih? Untuk pelayanan pemesanan bisa. Bisa nanti WA ke teman-teman yang ada di kios. Oke, jadi bisa melalui Mas Arif ataupun Mas Riki berarti ya? Betul sekali. Jadi untuk pengiriman pemesanan masih melayani? Masih melayani, Mas. Jabodetabek gimana? Nah, untuk Jabodetabek sistem COD bisa. Sistem COD bisa, oke. Ya. Untuk luar Jabodetabek? Untuk luar Jabodetabek seperti biasa, nanti uang ditransfer dulu, kita videokan, deal nanti terus kita kirim. Oke, untuk ongkos kirim ditanggung siapa Mas Arif? Nah, ditanggung pembeli tentunya. Ditanggung pembeli tentunya ya. Iya. Kalau untuk tukar tama gimana Mas Arif? Yang penting burungnya sehat, aman, no minus, sama nambahnya cocok. Oke, jadi melayani juga ya. Melayani. Kalau yang ingin pantau datang langsung kemari, mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk pantauan, kita operasional buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Oke, nah itu untuk informasi saya rasa sudah cukup. Kalau begitu saya mau izin pantau burungnya aja Mas Arif ya. Oke, siap. Oke, yuk kan kawan kita saja pantau, pilih-pilih burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Sandy. Mana dulu Mas Arif, pantauan pertamanya nih. Langsung ke dalam aja Mas. Ke dalam aja dulu ya. Ya. Oke, di dalam ada pilihan ada apa dulu Kang Arif? Pentet. Pentet. Pentet yang kategori gimana Mas Arif? Dewasa. Yang dewasa. Iya. Bahan? Dewasa bahan. Oke, ini semi-semi trotolan. Ini yang masih trotolan ini mah dikit ya. Nih. Terus ini yang bondol, yang mulus, bondol. Jadi yang Jawa Timur ini? Ya. Jawa Timur kategori bahan untuk jenis burung pentet. Hari ini stok pilihan kurang lebih ada berapa ekor? Kurang lebih ada 20 ekoran. Kurang lebih ada 20 ekoran. Stok lama apa stok baru nih kan? Ini stok campur. Campur ada yang lama, ada yang baru berarti ya? Ya. Oke, mantap banget. Berarti kalau begitu ada yang rawatan, ada yang baru datang. Pentet Jawa Timur, ini kan ada yang mulus, ada bondol, terus ada juga yang masih anak-anak ataupun yang masih muda. Betul. Harga bervariasi apa sama Mas Arif? Beda-beda Mas untuk harganya. Beda-beda. Nah, misalkan seperti ini yang bondol begini berapa harganya? Kalau yang bondol dewasa begini itu kena harga Rp90.000. Rp90.000. Ya. Nah, kalau yang mulus masih muda seperti ini, untuk yang mulus yang ada trotolan dikit itu ya? Iya, masih muda, masih anak. Itu Rp120.000. Kalau yang mulus dewasa seperti ini, kalau yang mulus dewasa Rp100.000. Rp100.000. Oke, itu untuk harga burung pentet yang tersedia untuk hari ini, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 di kiosnya Mas Sandy. Lanjut ke jenis burung. Kacer ya, kacer kategori bahan Mas Arif. Ini udah pur halus. Udah pur halus, berarti udah mulai rawatan. Udah berapa hari di sini ya Mas Arif? Di sini udah, kalau di sini itu baru 3 hari. Baru 3 hari. Cuma di sarannya itu udah dirawat. Jadi udah ini tampungan. Udah tampungan ya. Pengiriman dari mana Mas Arif? Pengiriman dari Bondowoso. Dari Bondowoso, tapi ini burungnya burung Pontianak. Pontianak ya, dari Kalimantan, berarti mampir dulu ke Bondowoso, baru dikirim ke Pramuka. Kacer kategori bahan dari jenis burung kacer dada putihnya. Ori Kalimantan berarti ya.
ataupun Pontianak. Harga berapa nih Karib, mulus-mulus seperti ininya? Untuk harganya kita kasih 300.000 nego. 300.000 masih bisa nego, berarti tinggal nego-nego aja ya. Betul, digoyang sampai jadi. Digoyang sampai jadi. Oke, lanjut untuk burung pentet, jadi masih benar-benar aman. Ke atas ada pilihan Samyong ya. Iya, ini Samyong yang polosan prediksi jantan. Samyong polosan prediksi jantan. Betul sekali. Ini baru prediksi Mas Arif ya. Baru prediksi Mas. Bukan jaminan. Kata-kata prediksi sama jaminan itu sangat berbeda sekali. Betul. Kalau prediksi mah untung-untungan ya. Ya. Namanya juga prediksi. Oke, ini Samyong bahan udah makan pur total apa belum Mas Arif? Kalau ini masih campur. Masih campur. Masih full harus berarti ya, dicampur ulet ataupun kroto. Kalau yang polosan seperti ini harga berapa Mas Arif? Untuk yang polosan harga 650. 650 ribuan. Nah kalau yang di atas mana yang trotol pilihan jantan? Seperti ini pilihan burungnya. Anteng-anteng. Udah tampungan berarti juga udah nih ya? Udah tampungan bos. Udah burung tampungan rawatan dari sananya nih. Untuk yang trotolan. Trotol sama yang sudah nopeng beda, harganya apa sama nih? Kalau ini judulnya jantan. Judulnya jantan aja berarti. Iya. Nah ini untuk yang nopengnya ataupun yang sudah dewasa untuk Samyong ini. Sama kategori bahan juga. Iya. Hari ini mah aman ya untuk burung Samyong di kiosnya Sandy ini. Harga berapa nih Mas Arif? Untuk harganya yang trotol dan nopeng, untuk yang mulus itu 1.300.000. Yang mulus 1.300.000. Kalau yang bondol kayak gini. Oh, ada yang bondol. Ada, Mas. Nah, ini yang bondolnya ya. Yang bondol berapa Mas Arif? 12,5 berarti 1.250.000. Pantauan selanjutnya dari jenis burung anis di depan saya ini adalah anis merah. Anis merah yang gimana nih Mas Arif nih? Ini anis merah macet. Anis merah macetan berarti dia itu udah makan pur total pilihan jantan berarti kalau macetan ya. Iya. Oke, ini ada dua pilihan untuk anis merah macetannya untuk harga berapa Mas Arif? Untuk harganya 450 nego. 450.000 masih bisa nego. Kalau yang di sampingnya untuk anis kembang ada dua ekor juga untuk anis kembangnya. Nah, itu ada perbedaan, Mas. Ada perbedaan. Ya. Perbedaannya gimana Mas Arif? Untuk yang sebelah kanan. Ah, ya berarti yang ini, yang kanan. Bondol, ya. Oke, bondol gimana ini? Itu hutan. Yang MH, mudah ya. Hutan. Udah mudah makan hutan. Pur apa belum? Udah ngepur total. Udah makan pur total. Pilihannya bisa ditahu jantan betinanya apa enggak? Kalau itu sepertinya betina. Sepertinya betina yang MH. Itu baru prediksi ya. Harga berapa Mas Arif? Untuk harganya yang MH itu 300.000. 300.000. Berarti nih yang kiri yang ada ringnya. Yang ada ringnya itu yang ternakan, Mas. Yang ternakan. Untuk posisinya jantan apa gimana Mas Arif? Itu jaminan jantan. Jaminan jantan untuk anis kembang yang ternakannya. Oke. Harga berapa Mas Arif? Untuk yang itu kita kasih 450.000. 450.000. Kalau di sampingnya untuk anis macan. Anis macan. Kategorinya gimana nih Mas Arif? Itu kategorinya bahan sudah ngepur. Bahan sudah makan pur. Yang ternakan apa MH nih? Ini MH Mas. Yang MH mudah hutan. Untuk kategori bahan seperti ini harganya? Untuk kategori bahan seperti itu di harga 200.000. 200.000 aja sudah makan pur total. Jenis kelamin? Prediksi? Insya Allah jantan. Insya Allah jantan ya. Yes. Oke lanjut, berarti ke sebagian sini ya Mas Arif ya. Ya. Ada jenis burung cacungko, paling atas nih cacungko pilihan jantan. Ini yang Taiwan apa yang Cina Mas Arif? Yang Cina Mas. Yang dari Cina. Pilihan jantan aman ya untuk burung cacungkonya. Udah pasti bisa didengerin bunyinya nih ya. Iya Mas. Cacungko pilihan jantan harga berapa Mas Arif? Cacungko pilihan jantan nih harganya 1.650.000. Bebas pilih aja. Bebas pilih? Bebas pilih ya kan untuk harganya sama jenis burung cacungkonya. Nah pilihannya seperti ini contohnya biar agak pilihannya ataupun penampakan burungnya karena naruhnya paling atas. Lanjut ke bawahnya untuk jenis burung
Betina apa nih Mas Arief nih? Betina cuca ranting. Caranting Jawa. Apa Sumatera nih? Caranting kalau yang itu Sumatera, Mas. Yang ini Sumatera. Jawa lah itu. Jawa ya? Iya, Jawa. Ini Jawa juga bawahnya. Iya. Bawahnya juga caranting pilihan yang Jawa, tapi ini untuk kelamin betina. Untuk yang Jawa kan ini banyak pilihan nih. Banyak. Harga berapa Mas Arief? Harga 80.000. 80.000 untuk harga per ekor yang pilihan betina. Jantannya ada apa enggak? Jantannya adanya yang Sumatera, Mas. Oh, yang Sumatera pilihan jantannya. Di sebelah sini ya? Ya. Lumayan juga banyak untuk caranting pilihan jantan yang dari Sumatera. Bahan Mas Arief? Iya, bahan. Untuk harga berapa yang jantan cuma? Nah, jantan harga 170. 170.000 bebas pilih. Bebas pilih. Untuk Sumatera betinanya ada apa enggak? Untuk yang Sumatera enggak ada. Ah, enggak ada, berarti hanya ada jantannya. Iya. Pilihan burung jomin. Jomin ataupun ijomini. Udah mutasi, Mas. Ini udah mutasi nih, Mas. Udah keren ini, Mas. Udah rawatan apa? Iya. Ini terawatan. Kan kalau dapat dari hutan nggak mungkin warnanya mutasi seperti ini. Bisa jadi, Mas. Ada juga, Mas. Ada. Oh, ada. Campuran dia, Mas. Oh, jadi ini ijo mini udah mutasi ya pilihan jantan. Tuh, atuh. Dikasih hadiah berarti itu ya. Hmm. Enak banget berarti burungnya nih. Bagus. Tinggal lanjut rawat aja nih untuk jominya nih. Tinggal rawat lanjut untuk masteran. Udah bunyi. Harga berapa Mas Arief? Untuk harga kita kasih 250, kemahalan nggak? 250? Nah, kenapa harganya 250? Karena ini warnanya udah mutasi. Nah, saya kurangin aja nih, Mas. Berapa tuh? 200 ribu aja ya? Net aja. Kasih hadiah lagi. Kasih hadiah lagi aja nih kawan. Untuk jomin pilihan jantan sudah rajin bunyi, bulu sudah mutasi, jadi untuk harga netnya cukup di angka 200.000. Yang bahan ada apa enggak? Yang bahannya enggak ada. Yang masih muda-mudanya enggak ada ya? Ada. Oke, di sebelah jomin. Sebelah sini. Ijomini. Nah, ini yang bahan-bahannya seperti ini. Waduh, burungnya bunyi lagi tuh. Jomin pilihan jantan untuk bahan seperti ini harga? Harganya kena 175. 175 ribuan. Ini yang lagi banyak dicari juga nih, jenis burung pemakan buah-buahan, cacungko mininya ataupun kinoi. Kinoi pilihan betina. Hari ini kinoi betina pilihannya ada berapa ekor Mas Arief? Kinoi betina ada 2 ekor, cuman yang satu nanti tak kasih harga murah, Mas. Oke, ini yang ini berapa nih harganya nih? Itu harga 150. 150.000. Untuk jantannya mana Mas Arief? Untuk jantan kinoi kosong. Kosong habis. Berarti tinggal betinanya 2 ekor ya, yang satu katanya mau dikasih harga murah yang ini ya? Iya. Oh iya, benar matanya nih kan kawan sebelah. Mm-hmm. Kebanyakan minum arak itu, Mas. Astagfirullah, jangan ini sasi suro Mas Arief. Ingat yang kemarin-kemarin teman-teman kita aja udah banyak yang innalillahi. Mas Arief, ini kan betina pilihan kinoi, terus matanya juga ada minus ya sebelah. Iya, harga mau dibanderol dengan berapa nih kalau ada yang berminat nih? Nah, kalau ada yang minat nih kita kasih murah aja. Berapa murahnya? 85.000. Oke, itu untuk harganya ya, 85.000 aja dari burung kinoi yang ada kekurangan di mata seperti itu. Pilihan betina. Nih, naon-naon. Oh, opior jambul. Opior jambul. Nah, kemarin juga banyak yang komen yang minta untuk update harga burung opior jambul. Kebetulan hari ini di Kios Mas Sandy tersedia pilihan. Bahan Mas Arief ya? Iya, Mas. Untuk ngepur sih. Udah pada makan pur. Berarti ini udah agak lama di sininya untuk opior jambul ini. Harga berapa Mas Arief? Harganya 125. 125.000 per ekor itu? Iya. Bebas pilih aja. Bebas pilih. Bebas pilih 125 untuk opior jambulnya. Di bawah itu jenis burung pleci. Pleci jatim. Pleci jatim. Pleci jatim identik kalau di pramuka pleci dakun. Pacitan.
Seperti ini kan kawan, pilihannya kategori bahan Mas Arif? Kategori bahan Mas. Pilihan jantan apa campur ini? Ini masih campur, soalnya ambil kan banyak banget. Oh jadi ini masih campur aja ya. Biasanya kan udah dipisahin tuh antara jantan sama betina. Tapi kali ini mah belum dipisahin. Ini campur aja. Masih nanti campur aduk aja ya. Ini untuk ini kalau mau minta jantan ya pilihin jantan. Mm-hmm. Kalau mau minta betina ya betina. Pasang kita cariin. Pasang juga bisa dicariin. Oke. Hari ini banyak pilihan untuk leci dakun pacitannya. Full Mas. Full ya. Kurang lebih. Kurang lebih 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60-an. 12, 12 kali isi 6, 7. Ya benar kurang lebih 60-70 ekoran. Yeah. Harga berapa Mas Arif? Untuk harganya 120. 120 ribu per ekor, bebas pilih aja ya. Bebas pilih. Bebas pilih aja karena pilihan benar-benar masih banyak untuk pleci dakun Jatim ataupun pleci dakun Pacitannya. Paling bawah aja biar nggak ketinggalan nih untuk jenis burung. Jenis burung Sanma. Sanma pilihan bahan jantan ya. Ini jantan, udah pada ngeriwik. Udah pada ngeriwik. Iya. Karena sayang aja belum dipisah-pisah ya. Kalau dipisah-pisah dijemur-jemur agar cepat gacor. Tapi ini udah pilihan jantan sudah ngeriwik seperti ini. Sanma harga berapa? Untuk Sanma seperti ini kita jual di angka 1.150.000. 1.150.000 per ekor. Pilihan ada 3 ekor semuanya ya? Iya, ada 3 ekor. Kalau di sampingnya mah untuk jenis burung? Jenis burung Kalandra. Kalandra ya, Pailing Kalandra tinggal 2 ekor juga. Bahan pilihan? Bahan pilihan jantan. Pilihan jantan, udah makan pur total juga nih karena di sini dikasihnya pur. Untuk harga berapa Mas Alip? Untuk harga berapa? 900. 900 ribu aja? Iya. Benar? Benar. Oke, 900 ribu aja untuk Pailing Kalandranya. Di atas ada pilihan burung Pitowi, tinggal 1 ekor Mas Arif ya? Iya Mas. Ini yang lama apa yang baru nih? Ini stok lama. Stok lama berarti udah rawatan banget. Di sininya udah beberapa kali perjumpaan kita nih, stoknya tinggal 1 ekor aja untuk Pitowinya. Harga berapa sekarang Mas Arif? Harga 650. 650 ribu aja, pilihan burungnya mulus, sudah rawatan untuk jenis burung Pitowi ini. Nah kalau di sampingnya mah untuk jenis burung Katem ataupun kapas tembak, hari ini juga di kios sama Sandy. Ini semuanya katem banget ya. Katem pilihan burung katem bawah. Tuh nyampe bawah. Jadi untuk burung katem kurang lebih ada banyak pokoknya mah untuk pilihannya. Wah banyak banget. Seperti ini nih untuk burung katem, kategori bahan katem kapas tembak. Pengiriman yang dari mana nih Mas Arif? Yang dari Sumatera Bos. Yang dari Sumatera. Oke seperti ini ya untuk pilihannya. Anteng-anteng. Berarti ini juga tampungan juga? Sudah tampungan dari sana Mas. Dari sananya ya. Kalau kita cari aman aja. Kalau nggak ditampung mau berarti dari hutan langsung dong ya? Dari hutan langsung. Benar Mas Arif. Merantau langsung. Aduh, dari hutan langsung ke pramuka kalau kalau nggak ditampung dulu mah. Mas Arif, ini kan katem banyak pilihan. Ada yang mulus, ada yang bondol untuk pantauannya. Harga sama apa beda nih? Untuk harga yang mulus itu 400.000. Yang mulus 400.000. Berarti kalau untuk yang bondol? Untuk yang bondol seperti ini. Iya, nah seperti ini yang bondol. Ya. Ataupun tidak ada ekornya ya. Berapa harganya? 380. 380.000 untuk harga burung katem kategori bahan ya. Sebelum ke Cak Ijo, saya pengen pantau burung dulu yang ada di luar dulu, Mas Arif. Yuk, boleh. Yuk. Ada jenis burung ekek keling ataupun jopin. Ada dua pilihan ya? Iya. Wah, rajin-rajin, Mas. Oh, dia rajin bunyi ini? Rajin-rajin. Udah rajin bunyi, rajin makan pastinya ya? Iya. Ini ada ekornya nih untuk yang ini. Dari jenis burung jopin ya. Tapi belum makan per total ya? Belum. Untuk harga jopin, kena berapa Mas Arif? Yang mulus. Ya? Yang mulus 600. Yang mulus 600 ribu tadi, yang bondol? Yang bondol yang di bawah ini, harganya 550. 550 ribu. Terus yang dikerodongin burung apa Mas Arif? Burung cililin. Cililin. Cililin? Sold out. Udah laku? Ada, nggak ada lagi pilihannya? Nggak ada. Nggak ada lagi pilihannya, bawa berarti aja. Bawa aja deh. Untuk jenis burung kerantil. Awar-awar. Oh, awar-awar ini. Ya. Awar-awar bahannya ya? Iya, Mas. Untuk awar-awar harganya?
Untuk awar-awar harganya Rp80.000. Rp80.000 untuk harga per ekor. Pilihan di kandang ini ada 3 ekor. Di sampingnya untuk jenis burung sama saja. Awar-awar juga. Ini matanya merah berarti awar-awar. Iya. Terus ini yang matanya hitam itu sering gunting kerantil. Oke, berarti perbedaannya karena sepintas mirip banget ya, antara kerantil dan juga awar-awar. Betul, Mas. Kalau awar-awar matanya merah, kalau kerantil matanya hitam. Ini bondolan. Bondolan. Untuk harga yang bondol seperti ini, untuk yang kerantil bondol seperti ini harga berapa, Mas Arif? Untuk harganya yang bondol seperti ini cukup Rp150.000. Rp150.000. Yang ada ekornya ada apa enggak? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Semua. Kosong, bondol semua. Berarti bergeser ke sebelahnya lagi, Mas Arif. Ya. Cat timur di kandang ini ada 2 ekor. Iya, Mas. Di sebelah juga berapa ekor di sebelah? 2 ekor juga. Ada 2 ekor. Berarti stok pilihan ada 4 ekor untuk cat timurnya. Kategori bahan ya? Iya. Untuk cat timur ini harga berapa, Mas Arif? Untuk cat timur ini di harga Rp230.000. Berarti Mas Arif juga sama seperti saya, batuk-batuk. Lagi musim. Lagi musim berarti. Iya, oke, Mas. Lanjut. Kutilang sutra tinggal 2 ekor, kutilang emas tinggal 1 ekor. Ini harga berapa ini? Harga borongan aja. Harga borongan berapa ini? Harga borongan Rp100.000. 3 ekor ya kan kawan, cukup dengan harga Rp100.000 aja. Kutilang sutra 2, kutilang emas 1. Nah, kalau di samping mah untuk jenis burung konin? Konin. Kolibri ninja ya, kolibri seperti ninja. Ini. Pilihan jantan. Stok lumayan masih tersedia pilihan pada kesempatan hari ini, tepatnya di hari Sabtu ini. Untuk konin pilihan jantan kategori bahan, pengiriman dari mana ini, Mas Arif? Pengiriman dari Aceh, Mas. Dari Aceh, berarti dari Sumatera ya? Iya. Untuk harga berapa ini konin? Untuk harga per ekor kena Rp120.000. Oke, Rp120.000, bebas pilih aja? Bebas pilih. Bebas pilih Rp120.000-an. Lanjut, ke sebelah sini ada jenis burung kepodang. Iya. Kepodang Mas Bali ya? Kepodang Bali. Kepodang Bali. Aman pilihannya yang kategori bahan? Aman sekali, Mas. Tapi banyak. Kebanyakannya bon? Bondol. Bondol. Kita pantau dulu dari dekat. Nah, seperti ini untuk jenis burung kepodang Balinya. Kepodang Bali harga per ekor berapa, Mas, ini, Mas Arif? Untuk yang bondol, harganya itu Rp250.000. Yang bondol Rp250.000. Ya. Kalau yang mulus? Kalau ada pun yang mulus, itu harganya Rp270.000. Oke, itu untuk harga burung kepodang Balinya ya. Yang berminat mah langsung merapat saja, datang langsung kemari aja. Ataupun kontak-kontak di nomor telepon yang sudah saya sediakan di awal video maupun di deskripsi videonya ya. Lanjut, setelah itu ada jenis burung lain lagi, Mas Arif? Kita belum ke cah hijau? Ijo-ijoan boleh, Mas. Ijo-ijo aja dulu ya? Ya, ini. Oke, untuk cah hijau yang di kandang ini yang kategori gimana, Mas Arif? Nih? Ini yang kategori kuningan atau gambling. Yang kuningan ataupun yang gambling. Ya. Seperti ini akan kawan untuk jenis burung cah hijau kategori kuningan. Bukan daerah kuningan, tapi bukan. Ini gambling, gamblingan ya. Kuningan itu dia masih kuning warnanya, Pak. Istilahnya istilah kuningan. Ya, betul. Banyak banget hari ini stoknya, kurang lebih yang kuningan ada berapa puluh ekor? Kurang lebih ada 30 ekoran. 30 ekoran. Untuk yang kuningan seperti ini, Mas Arif, harga ya. Per ekornya berapa sih? Rp250.000 aja. Rp250.000. Cah hijau kalau di kiosnya Mas Tendi kategorinya ada yang gimana aja seperti? Kalau yang kuningan gambling ada, yang PH ada. Yang PH ada. Selain yang PH, jantan? Jantan ready, trotol ready. Oke, trotol juga ready. Yang setengah jadi ada? Setengah jadi ada. Oke, banyak. Kita pantau dulu yang PH. Yang PH yang mana? Ini, Mas. Oh, ini yang PH. PH paruh hitam. Unboxing PH juga aja, tapi tidak menjamin jantan, Mas Arif, oh, ya? Oh, tidak. Ini gimana ya, udah sortiran kita unboxing aja langsung. Oke, untuk keterangan ya kan kawan, PH itu tidak garansi jantan ataupun tidak jaminan jantan. Paruh hitam. Nah, itu yang dibilang paruh hitam seperti itu, jadi paruhnya berwarna hitam.
Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga ini bisa jadi jantan ataupun bisa jadi betina. Mas, betul sekali mas. Kalau ini aku bilang itu ya 80%. 80%. Ya. Selebihnya kan kita bantu sortir. Okay. Jadi kita bantu sortir, siapa tahu dapat rezeki jadi jantan. Betul sekali. Untuk caijo PH harga berapa Mas Arif? Untuk yang harga PH ini 350. Bebas pilih aja. Bebas pilih. Oke. Okay. Caijo PH hari ini banyak banget pilihan di depan sana. Bebas pilih aja untuk harga 350 ribuan. Setelah caijo PH berarti kita ke jenis burung caijo jantannya dong. Jantannya yang bondol. Jantan bondol. Emang nggak ada yang mulus? Ada mulus. Kita ambil yang mulus dulu deh. Oke deh, yang mulus dulu. Berarti ada yang mulus, ada yang bondol untuk caijo pilihan jantan yang kategori bahannya. Mas Arif kebingungan naronya di sebelah mana? Oh, ini yang andalan. Andalan. Berarti ini yang mulus yang mulus setengah kopling. Yang setengah kopling, badan lebih gede kalau untuk yang setengah kopling. Lebih panjang. Lebih panjang. Lebih montok. Pastinya mulus. Pastinya mulus ya kalau untuk yang setengah kopling. Hari ini setengah kopling berapa pilihan? Jumlahnya? Pilihannya banyak banget. Bang. Banyak banget. Berarti ambiar ya untuk caijo di case-nya Mas Eni untuk kesempatan sio yang kali ini. Contoh aja nih, contoh kecilnya. Karena stok pilihan masih aman. Harga berapa yang setengah jadinya? Untuk harga kita kasih 750. 750.000. Itu masih bisa nego mas, tenang. Oh, aja. Jadi masih bisa nego ya? Yeah. Oke, mantap banget untuk harga masih bisa nego 750.000-an. Udah dong, berarti kita ke yang? Ke yang bondol. Bondol bahan berarti? Bondol bahan di dalam. Bondol bahan. Stok pilihan tuh ada di atas-atas. Ini full caijo semua untuk deretan yang atas di kandang di atas-atas itu. Pilihan ada yang trotol, ada yang nopeng. Apa? Mas Riki lagi ngunjukin dari jenis burung katem. Tuh, jadi dilihat dulu. Lebih teliti lagi, dilihat matanya, paruh, kaki. Aman Mas Riki, aman semuanya? Aman. Aman semuanya, berarti langsung sold out ya. Untuk katem, kategori bahannya. Tadi yang mulus teh 400.000, yang bondol 380.000. Dinego apa enggak? Bang, dinego enggak, Bang? Oh, dinego dikit dikasih berarti negoannya. Alhamdulillah. Buat isi bensin lumayan berarti ya. Mantap banget. Jadi untuk harga jangan khawatir ya kawan-kawan, di kios Mas Andy ini mah tinggal nego-nego saja. Kalau cocok pasti dikasih Mas Arif ya. Woi, tentunya bos, tenang aja. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi aja. Anak muda masuk YouTube. Oke, yuk kita pantau aja pilihan burung caijo kategori bahan jantannya. Ini hanya untuk sebagian contohnya saja. Betul mas. Karena pilihan hari ini juga benar-benar ambiar. Menyambut hari besok di hari Minggu ya. Iya, betul. Contoh kecil dari jenis burung caijo. Ini yang masih muda ya, tuh masih ada trotol-trotolnya. Burung tenang, burungnya. Mas Arif, ya. Untuk harga yang pilihan jantan seperti ini kena harga berapa? Untuk yang pilihan jantan bahan bondolan ini 650.000. 650.000 aja, oke bebas pilih aja ya. Bebas pilih. Karena pilihan hari ini benar-benar banyak banget. Banyak banget, 650.000-an. Untuk caijo pilihan jantan kategori bahannya tuh pilihan benar-benar ada di atas semuanya. Setelah caijo murai trotol. Ada murai trotolan. Murai trotolan 1 2 3 terus 4 ada lagi nih. 4 masih anak banget mas. Ini masih anak banget tuh. Iya, masih anak. Tapi banget. Pilihan jantan ya. Pilihan jantan. Ada 4 ekor. Coba satu aja Mas Arif kebawain ya, buat sampel aja. Oke, boleh. Untuk melihat pilihan burung murai.
Cakep banget, Bang. Ini yang ring? Ini yang ring peternak sama ring kios Sandy. Oke, ring peternak sama ring kios Sandy seperti ini ya, untuk mulai trotol pilihan jantannya. Tadi kita pantau ada 4 pilihan. Nah, ini salah satu contohnya. Banyak, Mas. Banyak ya? Nah, lebih dari 5. Di depan juga masih ada, berarti benar banyak. Bukan ada 4. Untuk harga sama apa beda, Mas Arif? Untuk harga kita kasih rata semua, Mas. Berapa pukul ratanya? 850. Oke, itu untuk harga per ekornya ya kan, kawan. Cukup di angka 850 ribuan. Murai, trotol, pilihan jantan, ring peternak, dan juga ring? Kios Sandy. Mas Arif nurunin burung? Anis kembang. Kandangnya, kenapa dipisahin kandang seperti ini? Spesial, Mas. Spesial? Iya. Pakai telur apa enggak? Pakai telur. Daging celeng. Mas, takbir. Anis kembang gimana ini spesialnya, Mas Arif? Nah, ini langsung kiriman dari Solo. Oh, dari Solo. Berarti ini ternakan Solo. Ternakan Solo, Mas. Udah pilihan jantan? Ini udah jaminan jantan, pokoknya 100%. 100% pilihan jantan untuk anis kembangnya ya? Mm-hmm. Oke, ini kan jaminan jantan, pengiriman langsung dari peternak Solo. Ada ringnya juga. Ring Solo berarti ring ya? Ring Solo ada nomornya. Ada nomornya seri. Oke, dengan harga berapa, Mas Arif? Ini harganya kita kasih berapa enaknya? 650. 650 ribu. Di sini sudah terpantau rewik. Bunyi apa enggak, Mas Arif? Burung jaminan rewik, jaminan jantan. Jaminan rewik, jaminan jantan. Mantap ya. Banget nih pilihan. Ada berapa ekor? Satu doang. Satu aja? Ya. Kalau untuk kacer yang di atas, yang di kanan kan ada 2 ekor tuh. Ah, benar. Itu kacer Kalimantan, cuman udah sortiran kita, Mas. Udah sortiran, maksud sortirannya gimana, Mas? Rawatan. Oh, rawatan. Ya. Berarti udah mulai makan pur ya? Itu dapur total. Udah makan pur total. Nih ada 2 pilihan. Untuk burung kacer dada putih yang dari Kalimantan, bahan rawatan. Bahan rawatan sudah makan pur total ya, ada 2 ekor nih. Harga beda dengan yang di kandang bok apa, Sam? Harganya pasti beda, Mas. Beda? Ya. Kena harga berapa, Mas? 350. Oh, 350 ribu. Berarti beda 50 ribuan ya? Ya, beda. Sama dengan yang bahan tadi. Itu untuk harga burung kacernya. Setelah kacer ada lagi, Mas Arif, yang belum kita pantau nih? Setelah kacer ada ini anis merah, Mas. Anis merah jaminan jantan juga, Mas. Anis merah garansi jantan ataupun jaminan jantan. Burung mana ini, burungnya? Oh, itu? Ini burungnya, Mas. Ring? Itu ring peternak juga. Ring peternak juga, tapi garansi jantan ini ya? Ini garansi jantan. Garansi jantan. Di sininya udah terpantau bunyi? Oh, udah kering. Dia kalau cuacananya, Hujan, terus agak mendung-mendung dikit itu. Pasti dia terpantau ngeriwik. Oke, berarti ini real? Pilihan garansi jantan ya? Garansi jantan untuk anis merahnya, ring peternak. Harga berapa itu? Harga 750. 750 ribu aja nih, kawan-kawan. Yang berminat langsung gas aja merapat ke sini aja, ke Kias Mas Sandy. Pilihan aja? Aja. Ada berapa ekor? Cuman satu. Cuman satu ekor aja. Untuk Caijo, ini yang udah setengah jadi apa gimana? Iya. Udah setengah jadi, berarti benar-benar masih banyak ya hari ini? Masih banyak, Mas, untuk yang Caijo setengah jadi. Beres, Mas Arif? Beres. Alhamdulillah kan, kawan ya. Itu untuk stok burung yang sudah kita pantau bersama-sama di kiosnya Mas Sandy ini. Berarti beres berarti ya? Alhamdulillah kan, kawan. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat juga dan selalu dilimpahkan rezekinya. Mas Arif, terima kasih banyak waktunya kali ini. Sudah mau saya ganggu untuk membimbing ataupun menunjuk-nunjukkan stok burung dan juga harga-harga burungnya. Mudah-mudahan Mas Arif selalu sehat. Amin. Mas Riki juga sama selalu sehat. Amin. Dagangan Kios Sandy tambah rame, tambah lancar, tambah penuh berkah ya, Mas Arif ya. Ya. Saya undur pamit, Mas Arif. Yuk, siap. Oke, yuk kan kawan, kita klik saja untuk perjumpaannya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.